Assalamualaikum. Nah, di video ini saya mau mereview pesenannya Mas Adi dari Palu, Sulawesi, Dulur. Saya bacakan dulu. Nanda Audio Musik, ini nama rentalnya, dari Desa Bongka Makmur SP2, Kecamatan Ulu Bongka, Kabupaten Toja, Una-Una, Sulawesi Tengah. Nama pemesanan Mas Adi Gombloh, aliasnya Mas Adi Gombloh, dari Sulawesi, Lur. Untuk spek-speknya, sini Mas. Untuk spek-speknya, ini 2 box TTS 18 in. Ini speakernya pakai apa? Pakai LS66, itu TTS-nya 2 box. Terus 1 box 15 in Lavoce speaker. Lavoce-nya pakai 15800. Ini yang dipesan TTS 15 in, Lur. Cuman belum jadi, saya coba dengan CLA dulu. Ini satu unit flyber itu, terus 4 box line array. Itu line array-nya 10-nya pakai WAF 102.50. Terus double high, high-nya pakai M120. Loh, keliru ya. High-nya pakai M80. Sistem pasif. Terus kabel speaker sama ini satu unit wireless, satu unit wireless. Ada lagi saya apa? Untuk kabel mikrofon, mikrofonnya ini kabelnya pakai pakai Supreme. Konektornya pakai GidiLab. Ini kabel XLR sebanyak 6 ikat, masing-masing ini 10 meter buat mikrofonnya. Yang ini buat instrumen, keyboard maupun gitar, ada 4. Jadi total kabelnya 10. Mixernya 16 channel, ini pakai 16 channelnya pakai SPL Audio, Dulur. Tipenya SM16. Ini tunnya ada 6. Tunnya 6. Seperti di video, ada grup LR serta dengan apa? Hardcase. Terus untuk powernya, untuk line array-nya pakai Tara 18.4. Ini saya bikin buat satu mundur ya Mas. Tara 18.4 ini saya bikin line array 4 block. Line array 1, 2, 3, 4. Subwoofernya pakai FA14.000. Nah, untuk dynamics-nya pakai RDW. Untuk power low-nya beliau sudah punya, nanti pakai yang udah ada di sana. Jadi untuk instalasinya sistem ini sangat mudah loh. Yang ini ambilnya dari sama ini yang Tara ini dari master, ini saya kasih tulisan Tara. Ini yang saya maksud line array, ini dari master L maupun R, ambil salah satu kan mono ini. Subwoofernya ambil di AUX aja kalau buat dangdut. Ini output low, jadi output dari DLMS untuk power yang ada di sana. Jadi ambilnya low dari sini, inputnya low. Nah, untuk subwoofernya, ini subwoofer 1 box, subwoofer 1 box. Ini untuk line array 12, ini untuk line array 34. Nanti saya kasih keterangan tulisan di sini. Cuman tadi belum dikasih keterangan. Ini sementara untuk power low-nya saya nyalakan dengan Tara 24.2. Oh iya, yang belum ini. Kabel input. Ini kabel input dari mixer ke rak pakai cloth.
pakai cloth MC2000, ini original Itali. Ini sepanjang 30 meter kali 2, ada dua ini kabelnya ada dua. Terus apalagi ya, nah ini untuk kabel subwoofer. Untuk kabel subwoofernya pakai Supreme blur. Halo, kameranya ngeblur. Subwoofernya pakai Supreme 4x2,5 mili buat 2 box. Ini buat low nya juga sama Supreme. Supreme. Karena Revano lagi kosong stoknya. Ini panjangnya 10 meter. Nah, untuk kabel Renare pakai ini dulu. Renarenya pakai Vandame dari Jerman. Ini 4x2,5 mili. Oh, sorry, 8x2,5 mili. Jadi udah saya kasih apa? Tis. Sementara Habib ya. Buran ya. Ini buat len array. Jadi satu speaker ini 4 pin saya gunakan semua untuk len array 1 2 3 4 subwoofer. Nanti setelah saya coba, nanti untuk kabel power saya bersihkan, sementara masih berdebu. Nah, ini subwoofer. Subwoofer. Jadi low-nya nggak ikut di sistem ini, cuman saya ambilkan output dari low yang ada di sana powernya. Terus untuk input power low-nya ambil di sini. Untuk power low. Oke. Sip, siapkan input. Enggak kabel di. Aja. Ya dhewe ya, reket neh. Buat low. Ini andekan power yang ada di sana. Terus ini line array-nya itu double 10 in double high. Sistemnya pasif. Nah, untuk pemasangan kabel ini biar nggak merusak spikon, alangkah baiknya ini dicantolkan dari flybar yang bracket yang belakang. Itu untuk urutan kabel speaker udah saya kasih kabel tis 1, 2, 3 biar urut sama powernya. Nanti habis saya coba ini, saya cat ulang boxnya biar bersih. Terus flybarnya saya cat ulang, itu flybarnya kemarin sedikit lecet-lecet. Subwoofernya seperti ini. Terus misalkan low nya 1 box, kabelnya 1, kalau low nya 2 box ya tinggal ke box satunya lagi. Terus kita intip instalasi mixer ke rak power. Jadi sistem ini kan sistemnya mono, jadi enggak stereo. Kurang dua nih bos. Wow. Nah, key out, mic out L. L maupun R sama saja. Misalkan nanti bikin satu set lagi, ambil ke R. Dari R kita masukkan ke ini input line array. Oke. Ini input subwoofer kita ikutkan auxiliary. Ini kabel pre-out, Bib. Ini ada kabel playback juga buat play musik. Masan jika ada kabel mikrofon ki ah masan. Sen. Oh, dur loro kok. Auk, auk ini auk.
Preot. Auk siji ya dia. Nah ini notanya lur, harganya saya skip. Kabel input 30 meter 2,9 kabel mic atau instrumen. Ini mikrofon kabel ya, HMD 1.1. Nah ini mikrofonnya ini lur. Habisnya gondrin sama mikrofon HMD 1.1. Nah kira sebanyak 5 biji. Aduh, enggak lah. Nah, ini nanti ada merah, ada silver, ada hitam. Terus gak usah makan, udah autofocus. Oke, mic 5 biji apa nih? DLMS sudah, ini FA14000 sudah, Tara sudah, rak sistem wireless mixer, kabel speaker sudah tuh lur. Ini totalnya kurang lebih 120 jutaan. Ini yang dipesan 120 jutaan. Nah, ini input sub, input subwoofer untuk dangdut. Saya suka pakai auxiliary maupun apa genre lainnya. Kalau ikut master ya ambil di master juga bisa. Masuknya ke sini. Input sub. Apa nih, Bib? Pencet.